pesona khas Serambi Mekah. Inilah 10 artis berdarah Aceh yang sungguh menawan hati. Pesona artis berdarah Aceh tak perlu diragukan lagi. Paras mereka yang menarik memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Siapa sajakah mereka? Pesona artis berdarah Aceh tak perlu diragukan lagi. Paras mereka memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Ditambah dengan bakat mereka yang sangat mumpuni di dunia hiburan tanah air. Penasaran siapa saja? Ini dia kumpulan 10 aktris berdarah Aceh yang dimiliki Indonesia. Yuk, simak bersama. 1. Baby Sabina. Penyanyi dan juga model Cut Baby Sabina ini sukses berkarir di dunia hiburan. Ia berkesempatan bermain peran pertama kali saat membintangi sinetron berjudul Alpabe tahun 2015 dan juga film Dirna Tandi tahun 2017. 2. Cut Siva. Kalau Bunda sering menonton FTV dan sinetron pasti tak asing dengan artis berdarah Aceh ini. Gadis berusia 23 tahun bernama lengkap Cut Siva Hana Salsabila itu baru saja memutuskan untuk berhijab. 3. Cut Mei Rizka. Istri Roger Danuarta ini disebut-sebut sebagai salah satu ratu sinetron sejak sebelum menikah. Cut Ratu Mei Rizka sudah membintangi banyak sekali judul sinetron. 4. Penzi Storia. Penzi Storia Leo Farisa mendapatkan darah Acehnya dari garis ibu. Sedangkan ayahnya asli orang Polandia. Penzi memulai karirnya di dunia akting dalam sebuah FTV. Setelah itu ia menjajal kemampuannya bermain di sinetron, film, menjadi bintang iklan, dan juga presenter. 5. Risti Tagor juga artis berdarah Aceh. Ariestia Ramadhani Tagor Harahap, itulah nama lengkap dari ibu dari 3 anak ini. Darah Aceh didapat dari ayah dan ibunya yang sama-sama peranakan Aceh Batak dan Aceh Padang. Sekarang wajah Risti Tagor sudah jarang terlihat di layar kaca. Artis berdarah Aceh itu lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurus beberapa bisnisnya. 6. Asa Syara. Artis seksi Asa Syara yang sudah lama memutuskan berhijab itu masih aktif bermain sinetron hingga kini. Dulu ibu 2 anak berdarah Aceh Arab ini tak sengaja terjun ke dunia hiburan. Saat sedang mengantar seorang temannya untuk mengikuti audisi, justru ia yang ditawari bermain sinetron oleh seorang agen. 7. Nova Eliza salah satu artis berdarah Aceh. Dulu, siapa yang tak kenal namanya? Nova Eliza sudah malang melintang di dunia sejak tahun 1998. Ia mulai mengurangi kegiatannya di layar kaca dan lebar setelah ia menikah dengan sutradara film Mirwan Suwarso tahun 2007. 8. Cut Memei. Artis berdarah Aceh Cut Meilani Deci Susanti saat ini menetap di Kanada, AS, mengikuti sang suami, Paul Rowler. Ia saat ini lebih banyak meluangkan waktunya menjadi Zumba instruktor. 9. Cut Tari termasuk artis berdarah Aceh. Sempat tersandung kasus video porno, artis senior Cut Tari ini juga memiliki kecantikan yang memesona. Selain bermain dalam sinetron, ibu satu anak tersebut juga sering didapuk menjadi presenter sebuah acara di televisi. 10. Cut Keke. Selanjutnya ada Cut Keke, 48, artis yang juga keturunan Aceh kelahiran tahun 1973. Karirnya di dunia hiburan tanah air sudah dimulai sejak tahun 1993. Dan hingga kini wajahnya masih sering muncul membintangi sinetron.